Hey guys, tadi kita selesai ngafe-ngafe cantik karena teman saya ini kentang kena tanggung. Rencananya kita mau lanjut nih ke Bar Os ya Australia kalau nggak salah. Kita akan menuju ke sana dan sekalian nih saya pengen unjukin kalian nih di Lehal yang di sebelah sana ada gereja yang cantik. Dan sebelah situ nggak jauh ada restoran Jakarta Bali. Dan kalian tahu itu guys, yang atapnya melengkung itu mall, itu bisa digerakkan, bisa digoyang-goyangkan seperti teman saya hari ini guys. Kita mau lanjut guys ke kemana saya? Coast Cafe. Ah begitu caranya. Ya? Kita mau lanjut guys ke Coast Cafe, mau apa sih goyang-goyang? Goyang apa boh? Goyang-goyang cantik. Ya udah ya, yuk kita lanjut ya. So guys, di tempat saya sekarang berjalan ini tempat gay friendly di mana semua orang walaupun itu hetero ataupun gay mereka bisa berkumpul di sini. Dan ini tempat paling populer. Gak tau kenapa sekarang lagi traffic kali ya atau apa. Biasanya di sini ada spektak yang seru sekali. Tapi bagi kalian yang udah pernah kesini pasti udah tahu itu ya. Yuk kita lanjut. Guys, kalau kalian nggak punya mesin cuci di rumah, di sini ada loh guys. Kalian bisa bawa pulang gratis. Gratis-gratisnya. Kalau mau hubungin pulang, saya gitu. Pulangnya bawa getek ya. Bawa ke sana ke Indonesia. Cus. Guys, kita udah mau sampai nih di Cafe Oz, singkatan dari Aussie. Cafe-nya Australia punya kabarnya tuh krokodil. Saya mau dimakan sama krokodil. Au. Asik. Malam ini ditemani sama siapa? Ditemenin sama Mary, say. Mary Santi Banes. Iya, Mary. Punya siapa tuh Mary? Mary Andani. Mary Andani. Temenin Mary Andani, say. Cus. Nah, ini dia kafenya mana? Ini kafenya kita masuk dulu. Hai. Kembali lagi. Aku udah sampai nih di dalam Cafe Oz. Nanti ada kawanku Suki, dia berkomen satu lagu di kafe ini. Kebetulan lagi ada band. Nanti kita center dia ya, kita film ya, kita buat shooting. Kita lihat ya hasilnya ya. Ikutin terus ya. Oh, the destination.
the sun may shine.